Tegak Sanjata, Gerak. Salam Kebangsaan, Hormat Sanjata. Tegak senjata tegak. Ya, kita kembali lagi berbincang dengan Bang Jo. Bang Jo, kalau tadi Bang Jo mengatakan bahwa masih adanya kemiskinan ini mencerminkan bahwa pancasila ini belum benar-benar dijalankan. Tentu hmm. saja di bernega, ber, bernegara di Indonesia. Nah, tapi kalau melihat Uh, sisi lainnya ya mungkin uh, bagaimana Sebenarnya Pancasila ini uh, Bang Jo melihatnya bisa menjadi pemersatu Bangsa Indonesia hmm. Ya tentu saja orang harus Menjalankan Pancasila itu Sesuai dengan uh, Aslinya tentu saja Orang akan mengacu kepada Pancasila dan Rame-rame menga mengacu itu Dan menjadikan dia sebagai sebuah pedoman Lalu dipakai oleh semua dan itu menjadi pemersatu Tentu saja hmm. tetapi hari ini Orang justru <tuh> melihat perilaku-perilaku orang-orang yang yang justru harusnya hmm. lebih 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 duluan untuk uh, menjadi teladan dari hmm. Pancasila itu sendiri. Tapi kenyataannya kan di 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 keseharian itu tidak terjadi. Hmm. Mungkin ada beberapa dan itu uh, cukup uh, diapresiasi oleh masyarakat. Tetapi masyarakat ingin lebih dari itu tentu saja. Mereka sudah merasa bosan dengan uh, berbagai dogma, berbagai hal-hal yang terkait dengan uh, apa Uh, propaganda ya tentu hmm. saja dan ini uh, ciri masyarakat mulai sudah kritis gitu dan itu bagus buat perkembangan demokrasi tentu hmm. saja oke okay, kalau bi ya <laughs> misalnya. Nah berhubungan dengan uh, tema yang juga diangkat saat ini ya memang uh, Pancasila sebagai pedoman juga untuk menuju Indonesia emas yes okay. kan kita pemerintahan baru dalam arti pengen lembaran baru begitu ya. Benar-benar ya. nantinya di pemerintahan baru ini uh, masyarakat Indonesia juga bisa meng me menggunakan Pancasila sebagai pedoman untuk beraktivitas sehari-hari, bernegara dan lain sebagainya. Ya, betul. Hmm. Saya pikir memang uh, hari ini uh, apalagi terkait dengan uh, ini ya, Bapak-bapak di atas sana itu harusnya uh, mulai untuk kembali lagi melihat bahwa Pancasila itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Hmm. Belajar sejarah itu yang penting buat bangsa ini hmm. karena uh, adanya uh, ketidaksinkronan antara pengamalan dengan doktrin itu karena kita tidak pernah mendalami doktrin itu secara sungguh-sungguh artinya singkat cerita bahwa kita kurang belajar sejarah hmm. seperti itu. Oke. Okay. Bicara dari belajar di, dari sejarah juga kalau kita lihat bagaimana sejarahnya paham paham lain di dunia ini juga berkembang apakah itu bisa jadi kekhawatiran kita kedepannya? kalau kita bicara masalah kekhawatiran tadi kan belum terjalankan dengan baik nih di, ya. di, di internal masyarakat Indonesia sendiri tapi apakah ada kekhawatiran mengenai paham-paham lain yang bisa saja masuk lagi ke Indonesia atau seperti apa? kalian, uh, Bang Jo melihatnya ya tentu saja, tapi orang uh, tidak begitu menyukai ide-ide uh, uh, itu dipaksakan gitu ya hmm. artinya orang orang uh, bisa saja sekarang ditawarkan Pancasila sebagai ideologi, tetapi orang harus menyadari bahwa ketika menyukai Pancasila mereka memang mempelajarinya gitu. Hmm. Bukan itu di doktrin. Makanya terkait dengan serangan dari luar negeri terkait dengan budaya mungkin itu tidak bisa 100% dicegah tetapi ada sesuatu yang bisa diambil untuk menjadikan uh, uh, semua serangan itu termoderasi seperti itu. Hmm. Ya, uh, selain itu Bang Jo kalau berbicara mengenai Lalu jas merah jangan melupakan sejarah jangan begitu ya melupakan sejarah. untuk anak-anak muda khususnya apa sih yang perlu dipetik begitu apa yang perlu dipelajari poin-poin apa dalam sejarah saat itu sehingga adanya peringatan hari kesaktian Pancasila ini yang harusnya memang kita kita ingat terus kita pegang teguh ya uh, kejadian masa lalu itu tidak akan pernah uh, terpahami kalau kita uh, tidak memiliki data dalam diri kita. Data itu bisa diper, diperoleh dengan membaca, tentu saja, membaca dan belajar terhadap sejarah. Hmm. Jadi, jika anak-anak uh, muda -anak sekarang, generasi sekarang ingin memaknai <coughs> Pancasila, maka mulai hari ini uh, biasakan untuk membaca, hmm. terutama membaca sejarah. Hmm. Oke, okay, kalau kita lihat di, di layar kaca saat ini, Pak Presiden Joko Widodo didampingi juga Ibu Puan Maharani, dan juga ada Pak Presiden terpilih Prabowo Subianto yang kemudian akan melanjutkan uh, pemerintahan. Kedepannya. Nah, kalau kita bicara pemerintahan di tangan Pak Prabowo Subianto kedepannya nih, apa yang kemudian bisa jadi tataan nih dari Bang Jo untuk kemudian agar uh, apa nilai-nilai Pancasila ini bisa lebih dijalankan, bisa lebih benar-benar apa? Secara secara teguh benar-benar uh, komitmen dijalankan. Ya, saya pikir uh, Pak Prabowo uh, uh, harus betul-betul uh, melaksanakan amanah undang-undang tentu saja. Jika Pak Prabowo konsisten terhadap uh, Pancasila dan Undang-Undang, maka yang terjadi orang akan melihat ini sebagai ideal dan mulai hari ini mereka akan melihat Pancasila, Pancasila sebagai sesuatu yang bisa diharapkan gitu dan dan itu bagus buat bangsa ini, seperti menurut uh, saya. Konkret uh, apa konkret itu? Apakah bisa terlihat dari program-program Pak Prabowo? Mungkin Pak Bang Jo melihatnya? Uh, Program-programnya kenapa? Yeah. Oh, ya program-program para prabowo mungkin pasti akan ideal ya ke depannya. Mm -hmm. Tetapi kan yang terpenting adalah pelaksanaan dari program itu. Mm -hmm. Kita lihat ya. aja nanti. Betul, betul. Kalau Bang Jo kan tadi berkata bahwa memang paling penting untuk mengetahui sejarah ya kita belajar sejarah, ya. membaca begitu mm -hmm. ya khususnya untuk anak-anak zaman sekarang. Nah. Apakah memang peran pendidikan sejarah dalam melestarikan pemahaman tentang hari kesaktian Pancasila ini menurut Bang Jo harus ditingkatkan itu seperti apa? Iya, orang kan uh, melihat Uh, hmm. Belajar sejarah itu ada dua hal gitu dengan 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 sendiri artinya dari dari kesadaran sendiri ada juga yang dirokrin gitu kan. Hmm. Nah ini yang menurut saya uh, kesadaran untuk belajar sejarah secara mandiri ini harus diutamakan ke depan hmm. kita tidak kita tidak bisa uh, meyakini sesuatu tanpa ada kritik gitu hmm. ada 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 sesuatu yang menyeimbangkan keyakinan kita. Jadi kita harus uh, membiasakan juga uh, belajar sejarah dan Uh, berbeda pendapat, saya pikir nah, seperti itu. Bicara masalah sejarah masih banyak kemudian yang uh, sulit membedakan hmm? hari lahirnya Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila. Nah, mungkin bisa kasih penjelasan juga masyarakat. Ah iya, tentu saja itu beda ya. ya. Hari kesaktian Pancasila itu kan uh, uh, secara waktu jauh kan ya, ya kejadiannya tanggal 1 Oktober tahun uh, mulai dicantumkan tahun 1967. Kalau hari lahir Pancasila itu Uh, Juni 2 Juni uh, satu Juni tahun 1945 dan itu adalah lahir gitu kan lahir Pancasila mulai muncul dan dikenal oleh orang Indonesia itu ke uh, pas Juni tahun 1945 oleh siapa Bung Karno dan kawan-kawan hmm. tahun 65 eh, tahun 65 terjadi peristiwa uh, gerakan 30 September dan kemudian lahir kesaktian Pancasila itu menurut saya cukup gamblang kalau kita mempelajari sejarah sebetulnya yeah. hmm. seperti itu Nah, kalau kita mencermati mengenai Hari Kesaktian Pancasila, uh, ya, memang diperingati setiap tahunnya. Apakah mungkin harus ada, harus ada momen, bukan momentum? Ya, mungkin harus ada peringatan yang memang benar-benar diturunkan di sekolah-sekolah, dan lain sebagainya. Kalau menurut Bang Jo? saya pikir peringatan itu nomor dua. Ya, hmm. saya pikir yang, 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 yang utama adalah memberikan uh, stimulus kepada anak-anak uh, kita. Untuk uh, belajar sejarah itu yang seperti yang saya tetap saya mengatakan harus belajar sejarah gitu karena ketika kita belajar sejarah kita uh, mulai uh, belajar untuk uh, melihat keanekaragaman dari uh, situasi negara ini mulai dari pembentukan negara mulai dari uh, ada dan dinamika dan itu bagus buat anak-anak sekarang gitu kan. Hmm pemberian pembelajaran sejarah saat ini, Bang Jo melihatnya bagaimana? Sudah Sangat sesuai dengan harapan? Sangat kurang tidak. Saya pikir uh, pembelajaran sejarah di kalangan anak-anak ini mulai mulai apa? Mulai mulai uh, bahkan lebih Udah. bagus dibandingkan tahun-tahun yang lalu ya dibandingkan hmm. sekarang, karena ada penurunan uh, apa? Penurunan juga penurunan jumlah durasinya dan. Uh, Materi-materinya sangat-sangat apa? Sangat-sangat sempit sekali gitu. Hmm. Orang akhirnya harus terpaksa mempelajari sejarah itu setengah-setengah jadinya. Hmm. Seperti itu. Baik, baik. Terima kasih banyak, Bang Hendi Jo, selaku sejarawan, sudah berbagi informasi sama. dan waktunya ya, pada okay. pagi hari ini. Bagaimana kita juga bisa memaknai lebih terkait uh, peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang memang baik. setiap 1 Oktober begitu ya. ya di penting peringatan. tidak hanya diperingati tapi dijalankan ah, ya itu 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 setiap aja. hari itu yang paling penting. Terima kasih, Bang Jo, sudah ada Sama-sama. Sama-sama.